Karina Brim Slayer versus Fadi Mages. Srebel, srebel, srebel. Winternya aktif. Ayo, duet lo, buy one kita coy. Buy one. Oke guys, masih bersama Rsot Gaming. Menurut kabar keren, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa bagi, karena bagian itu penting. Di sini gue main cow skill 1 ya. Sebenarnya ini commander yang OP banget ya, tapi kenapa kalian tidak mainin ya? Ini walaupun udah di nerf, tapi menurut gue biasa aja nerfnya ya. Ini kita paling enak sih pakai Faramis ya, tapi kita belum dapat. Kita setup begini dulu aja ya. Nanti antara gue main pakai Blast Bounty atau main pakai The Aspirant. Paling enak kalau kalian mau menambang uang itu kalian bisa pakai Mage Blast Bounty ya guys ya. Soalnya kan ada Esmeralda jadi bisa ya. Jadi ini worth it banget. Ini salah satu juga yang bisa apa namanya, bisa enak buat nge-push ke mythic ya guys ya. Wah, Aegis kali ya. Gue berharap flicker sih sebenarnya ya, tapi ya nggak ada, mau gimana lagi ya. Aldoze di awal-awal ya. Oke, begini dulu guys. Nyetar tengah. Dah, sip. Ini udah aktif Blast Bounty sama aktif dari Cho skill 1 ya. Ini double-double dapat duitnya ya, tapi stacknya sih nggak tahu nih, langsung ngisi nggak guys ya. Kalau masih di early kayak gini, gua saranin untuk taruh di Kagura ya dibanding di Faramis ya guys ya. Nanti kalau Faramisnya udah bintang 2 tuh wah, mantep banget ya. Apalagi kalau Faramisnya tuh dapet Star Core Fire atau enggak yang unlimited ulti yang win. Ajib banget itu, bakal setiap ronde kalian dapat duit banyak ya. Jadi tuh enak banget ya, kalian bakal leluasa ya. Tapi kalau ngerolnya di slot 56 sih kalau nyari Faramis bintang 3 ya. Esmeralda tahan dulu ya. Biar begini dulu aja nggak apa-apa guys ya. Oke, lawan kita apa ini? Oh, Elementalis ya. Elementalis Daspiran, tapi nggak apa-apa ya. Luinya megang ini lagi, nggak bisa ditarik tuh, megang Free Fire ya guys ya. Aduh, aman dong harusnya yuk. Oh, cakep, penuh ya stacknya. Ini kalau Rafaelanya kebunuh, dapat duit juga nih. Aduh, Luinya ulti, ah cakep. Lumayan, lumayan ya. Aduh, tuh kalau menang gue bisa jual Angela jadi 20 gold, tapi ya gimana ya guys ya. Tidak menang mau gimana lagi ya. Udah begini aja dulu yang penting ya. Kita mau main Mage sih, ini udah jelas guys. Wah, ntar dulu nih, taruh begini dulu ya. Kita tahan dulu aja ya guys, kita tahan dulu aja pokoknya. Ini mudah-mudahan ya pecah lagi ya stacknya. Tapi enggak sih, dia cuma 3 hero, kemungkinan enggak pecah. Blast Bounty-nya aja deh yang penting ya, dapat duit ya. Ini belum jadi kombonya ya, baru jadi sosmen doang. Harusnya sih kita kuat ya, kita udah aktif Mage sama Blast Bounty gini. Dar, tuh cakep. Ini kalau dapat flicker enak banget ya, dikasih ke Esmeralda ya. Cuman sayangnya kita dapetnya Aegis ya guys. Oke, ini stacknya nggak dapet ya, dimakan Aldo semua stacknya coy. Tar skill 3 ya. Ini kita bisa tekan ya dominasi Vale ya guys ya, pakai Cho skill 1. Jadi agresifnya Vale itu bisa kita tekan dengan sangat mantap lah guys kalau pakai Cho skill 1 ya. Tar dulu. Ini kalau dikasih ya, mau gua nih konsentrat nih guys. Diambil. Kita ambil ini aja ya. Ini lumayan ya, Blood Wings ya guys ya. Jadi ada HP-nya juga gitu. Ada apa? Jadi tebel lah pokoknya, jadi tebel gitu. Wah, ini ada Faramis nih. Kita pakai ya Faramisnya ya. Biar 4 Mage. Ini coba kita pindahin ya. Ini gitu. Devani. Oke, udah gue pindahin ya ke Faramis guys, tenang aja. Tapi sebenarnya sih belum terlalu kuat ya Faramis kalau misi bintang 1 gini. Tapi nggak tahu, kita coba aja dulu. Yang enaknya kenapa taruh Faramis? Karena Faramis ultinya area ini udah jadi Astro ya guys ya. Lihat tuh retailnya udah mau bintang 3 ya. Betapa agresifnya ini ya Vale skill 1 ya. Sebenarnya Vale skill 1 tuh memang cocoknya tuh di hero-hero 2 gold, 3 gold ya kalian. Gila lo, baru belum ronde monster lo udah ini aja ya guys ya. Udah mau bintang 3 ya. Wah, ini kita bintang 2-in ya. Kita pakai ini aja. Ini kita pindahin ya ke sini ya guys ya, itemnya. Ini kita kasih ke Cyclops dah. Karena Cyclops udah bintang 2, harusnya dia lebih kuat, tapi Cyclops tuh memang agak single target ya guys. Udah dapat ini aja. Ini kalau Vale pakai Vale yang skill 2 ya guys. Tadi yang skill 1 agresif. Kalau yang skill 2 udah dapat hero legend sebelum ronde monster. Apa enggak gokil itu coy? Dapat funny gitu-gitu ya.
Nang, saya klub gue bintang 2 tuh, kepenuh. Stangnya penuh ini nyari duit enak banget ya. Apalagi kalau kalian mainnya Magi Iblis Bounty, udah enak banget dah. Ini bisa kita tekan kok dominasi Vale ya, agresifnya Vale ya. Ini naik level kali ya, boleh lah naik level ya guys ya. Kita cari Faramis sih sebenarnya. Tak begini dulu ya, nggak dapat blessing ya. Ambil ya. Antara gue main The Aspirant atau gue main A Blessed Bounty ya, itu antara itu. Cuman kalau seandainya mau kuat ya kita harus hidupin The Aspirant. Kalau kalian mau duit yang banyak kalian pakai Blessed Bounty. Ya gini sih, mau apa lagi ya, adanya Felin Blade mau gimana lagi. Mudah-mudahan star core-nya fire ya, kalau star core-nya fire tuh gila banget. Masih 17 ya, senang aja Faramisnya coy, santai aja. Arcana, coba kita refresh ya guys ya, art ya, aduh. Tapi gak apa-apa lah, lumayan lah, life steal ya guys ya ini. Coba kita ngeroll, nah Faramis gue bintang 2. Ntar dulu, ini kita kasih ke Faramis ya, kita pindahin semua item ke Faramis. Nah, ini udah jadi 6 mage ya. Begini dulu aja guys, mage sama Blaze Bounty dan spiranya nanti dulu aja. Kita lihat ya, apakah bisa langsung. Aduh, ini boneka lagi ya. Aduh, ini kalau dapat flicker enak banget, cepet ultinya. Ini kalau dapat Aegis gini lama kalau nggak dapat buku ya. Aduh. Set. Ya, cuman satu doang stacknya. Yuk, lagi Faramis. Hit terus nggak apa-apa Faramis yang biar cepet ulti. Faramis ulti ter. Wuh. 3 ya, kukira 4 guys. Yang satu berarti kehit sama Cyclops ya, nggak apa-apa. Abis ini berarti kita dapat cuan ya guys ya. Aduh, ini harus dapat buku sih ya. Kalau nggak dapat buku ya nggak apa-apa sih ya. Cyclops lagi, ntar dulu ya guys ya, begini dulu ya. Jadi kalian ya nggak usah takut sama Vale skill 1 karena ada juga gameplay agresif yaitu Cho skill 1 mage ya, pakai Faramis si penakluk uang ya. Ulti set. Wuh, lihat tuh. Duit gua lo lihat tuh guys. Ini kalau aktif 14 bond, wuh 19. Ini buang dulu ya. Biar 20 gold. Aman coy, duit kalian tuh aman kalau main Cho skill 1, tenang aja ya guys ya. Kita ambil-ambilin. Nah, ini ada Faramis lagi. Nah, bintang 2 ya. Coba kita pakai Layla ya. Blessing enggak? Blessing WM ya, guys ya. Blessingnya WM ya. Tenang. Aduh, ini bisa enggak ya? Ini ngumpul gini seharusnya makanannya Faramis ya, guys ya. Cuma maksudnya Faramisnya lama banget ultinya keburu pada mati hero-nya. Wah, dimakan, guys. Tapi enggak apa-apa. 3. Satu lagi yuk. Wah, dimakan Gagura, tapi enggak apa-apa, guys. Tadi udah pecah satu ya. Ini udah dapat hero-hero dan aspirannya, jadi nyantai aja, guys. Kita tinggal ngerol-ngerol nyari Faramis. Ini ada mage, coy. Ada mage. Diambil enggak ya? Wah, tar skill 3 dapat link dong langsung. Mage kali ya, mage konsentrat. Mage aja kali ya, kan kita udah ada ini ya. Aduh, mage konsentrat ya guys. Soalnya kita udah ada star core yang unlimited ulti. Ada memulihkan darah. Wah, cakep, Cyclops. Sebenarnya harusnya tadi gue tahan aja ya guys ya. Ini jual aja ya, kita kelebihan hero. Kita jual aja karena kita dapat star core. Dapat ini mage ya. Ini bisa nih, di aspiran Blaze Bounty bisa gak ya? Tergantung blessing sih. Cyclops-nya yang sakit. Tenang guys, tenang. Cyclops santai dong, buset tadi bunuh semua sama Cyclops guys. Sisain stack-nya dong, waduh. Terbukti ya, kuat banget. Jadi kalian mau seagresif apa ya Commander Vale, kalian bisa counter dengan agresif juga ya. Pakai Cho skill 1, tapi emang mainnya paling cocok mage guys. Gila, ada Claude coy. Cyclops lagi, kita ngerol dulu guys. Cyclops satu lagi. Claude. Aduh, mana ini Cyclops satu lagi. Wah, ini jual aja dulu ya guys ya. Nah, begini dulu ya. Aduh, nanti dulu ya. Kita fokus dulu nih, gua aktifin 4 The Aspirant ya, sengaja ya biar tambah kuat defense sama attack-nya. Lumayan ada 30 attack sama defense-nya 15% ya guys ya. Ayo. Duit. Duit kan, apa gua bilang duit ya. Faramis ulti itu berarti duit. Jadi ulti sama dengan duit ya guys ya.
Itu. Jadi siapa yang enggak mau duit ya? Oh, dapat stacknya dapat ya, guys ya. Ini Layla boleh juga ya, Layla yang boneka nih, guys ya. Tapi dia tusun, coy. Kita ambil-ambilin dulu. Tuh nih, nah Layla, aduh nih tanggung banget Cyclops, woi. Cyclops enggak keluar lagi, mentun. Woi, ada Paramis, mantap. Ada Esmeralda bintang 2, cakep. Ini kita buang aja ya si ininya ya, guys ya. Si rubinya, karena kita bakal dapat Star Core nanti ya. Blessingnya WM itu soalnya, coba blessingnya mage ya. Jadi kita bisa ngurangin hero mage, tapi siapa yang mau dikemas Esmeralda, cuy? Cyclops perlu single target, bagus, guys. Buku. Aduh, ini ya. Enggak apa-apa lah daripada enggak ya, guys ya. Ini kita taruh sini deh Esmeralda. Daspiranya Earth, berarti ini bakal tebel banget ya. Bisa taruh Fanny sih kayaknya ya. Tapi Fanny-nya masih bintang 1, coy. Kita pakai Fanny Mage ya, guys ya. Set terpojok ya, sendirian di sono ya. Fanny bintang 2, yuk. Ah, cakep. Faramis bintang 3 bisa nggak, yuk? Gini dulu ya. Aktifin Blast Bounty juga, guys. Nah, Fanny. Wah, kayaknya kita clone aja. Dah. Nah, Faramis, ayo lagi. Faramis satu lagi. Dark System. Ini buang aja ya, aduh, guys. Waduh, ini sayang banget Angela kebuang itu. Hero-hero yang mau bintang 3 semua, coy. Tapi wah, ini ngumpulnya enak nih. Puni-puni uang. Ayo, ulti Faramis. Dapat lumayan. Belum. Ulti. 11, 14, 18 anjir. Dua kali pecah ya, guys ya. Wow. Apakah 20 gold lagi? Wah, anjir, coy. Wah, ini ada Angela bisa dibuang sih, guys. Tuh, ada Angela, guys. 20 gold lagi. Dari 7 ya, belum aktif A Blast Bounty, coy. Baru aktif 2 maksudnya, belum aktif 3 ya. Anjir. Nah, Faramis gua bintang 3, cakep. Ntar dulu, kita mulai kumpulin lagi. Layla-nya tadi dibuang, guys. Enak banget kan Faramis. Waduh, Urim Slayer bintang 3. Apaan ini? Apa sih tadi, Dirot ya? Eh, Faramis ulti. Oh, Roger. Duit gua penuh langsung. Anjir. Wah, untung mati, cowo. Anjir, Roger Urim Slayer bintang 3. Wah, itu ngeri. Untung ada Felin Blade ya, guys ya. Wah, kita kalah ini. Lawan Hendra Prada kalah kita, coy. Ntar dulu. Ini kita bintang 3 Angela dulu nih, Layla. Nah, Cyclops bintang 3 akhirnya ya, guys ya. Angela mana ini? Tak kunjung datang. Angela mana? Tandul udah gini, guys. Ini bisa nggak naik level, butuh slot sama naik level satu lagi ya? Waduh, bintang 3 retailnya pantesan kita kalah ya, guys ya. Wah, misa-misa dia nggak cuan dong gue. Bisa sih taruh di sek. Waduh, Fanny gue jadi orang bego. Aduh, nggak gesek-gesek. Wah, anjir, bintang agresif banget ya. Cepet banget bintang 3-nya, coy. Wah, pulang dia. Tinggal bertiga nih gue. Tapi tenang. Kita bisa atasi ya. Kita pakai Cyclops nih. Kalau dia flicker ke depan, kita pakai Cyclops ya. Bisa. Wah, mage lagi. Bentar. Ini aja dulu ya. Kita kan butuh slot ya buat jadiin 4 Blast Bounty ya, guys ya. Nanti kita naik level terus jadi 4 Blast Bounty gitu. Nge-like. Nah, Angelanya bintang 3, cakep. Nah, ini udah nih ya. Belum ya. Nih Cyclops kita taruh belakang, guys. Sini nggak apa-apa, flickerin sini. Waduh, bukan lawan ini, guys. Elementalis lawannya. Ini tadi cuan banyak gua lawan dia nih. Moga-moga cuan lagi yuk. Faramis ulti. Set. Cuan. Waduh, belum aktif 14 bounty ya. Kalau gua dari tadi udah aktifin 14 bounty itu ngeri banget ya. Ngeselin banget ya Gunivar ya, masih bintang 1 untungnya. Itu kalau bintang 3 rata lah gua lah, jelas lah, guys. Kalau guenya bintang 3 rata itu jelas. Kalah dia, guys. Pulang lah. Tinggal ini ya, 6 Archer, 6 Astro, sama ini ya, Summoner, guys. Nah, Layla gue bisa nggak bintang 3 nih, guys? Nah, begini dulu ya.
God blessing, coy. Kita taruh begini dulu, guys. Ini flicker, flicker, flicker ke sini, retail. Nah, cakep, main. Kena nih, kena. Kena sama kena sama Cyclops, coy. Single target Cyclops. Tadi cuma masalah posisi doang ya, guys, nih. Ini cuannya double-double ini, guys. Karena ada Blast Bounty ya. Duh, Karinanya boleh-boleh nih. Karinanya tenang, ada Cyclops sih single target. Serp. Nah, jadi kalau buat hero-hero single target gini ya, kayak Karina gitu yang damage-nya banyak miss-miss, Cyclops, Cyclops itu menjadi tulang punggung ya, guys ya. Ambil dulu ya. Ntar dulu. Roll-roll manja. Aduh, Fanny bisa nggak bintang 3? Ntar. Udah ya, nanti gini dulu ya. Kita nggak usah pakai Kadita, guys. Ya udah lah, begini aja. Ini udah mantep banget nih begini ya. Tapi memang masih gue taruh di Faramis Star Coringnya. Nanti bisa lah kita pindahin ke Cyclops, guys. Waduh, BOD kali ya. Buku! Akhirnya! Ntar dulu, guys. Ngeroll dikit dulu. Fanny, cakep. Wih, Karinanya bintang 3, coy. Karina sini ya, berarti ke sini ya. Kiri berarti ke sini, kita harus pindahin berarti ya, guys ya. Cyclops-nya ke sini. Di sini dah. Ini udah gue pindahin ya, Star Core-nya ke Cyclops ya, guys ya. Soalnya Karinanya udah bintang 3 nih, bahaya nih, guys. Tuh, hampir full bintang 3, coy. Aduh, Felin Blade. Dia punya Felin Blade juga ya. Tapi tenang, tenang. Cyclops si single target. Langsung roto, coy. Cyclops-nya ya. Waduh, inilah positioning ya, guys ya. Ini kalau ketemu Archer udah late game kayak gini ya. Menuju ke late game ini harus positioning, guys. Tenang, masih ada Layla, masih ada Fanny. Lumayan ya. Ada defense 15% itu lumayan ngebantu banget ya kalau kita aktif 3 di aspiran ya, guys ya. Nggak terlalu sakit lah damage-nya ya. Nah, cakep. Wih, Layla mau bintang 3 ini. Apakah bisa? Fanny. Udah gini dulu ya, guys ya. Tenang, tenang. Flickernya ditaruh situ ya. Tenang, tenang, tenang. Set, ser. Mantap. Aduh. Bangke banget. Winter ya, guys ya. Kalah, coy. Harus ganti posisi lagi nih, nggak bisa, coy. Sakit banget sih ininya tuh. Siapa namanya? Moskop, Moskop, guys, Moskop. Berarti dia taruh di Moskop ya nih. Ntar dulu. Ini untung kita aktif Blast Bounty, enak nyari-nyari hero-nya. Nah, Claude bintang 2, cakep. Wah, Layla mau bintang 3, guys. Layla, mana nggak keluar? Woi, astagfirullahaladzim. Ini buang dulu ya, guys ya. Buang. Ini kita taruh pojok lah ya. Biar Karinanya nggak bisa masuk, guys. Karina tuh lemah sama yang pojok-pojok gini. Dah. Fanny kita taruh pojok segini biar earth-nya tuh nyala ya, guys ya. Udah, ini begini ya. Udah nih, Cyclops. Sini loh, Moskop ke sini. Mantap, Moskopnya langsung hilang nih. Lihat nih. Aduh, Felin Blade. Moskopnya hilang yuk. Astagfirullahaladzim. Ser. Tapi tenang, Winternya udah aktif ya Karinanya ya. Tenang, ser. Nah, cakep. Ini kalau ngumpul kayak gini memang enak banget ya Magin ya. Karina susah masuk, coy. Karina susah masuk. Dia nggak aktif sosmed sih sebenarnya ya. Jadi enak. Nggak terlalu sakit juga damage Karinanya, guys. Ada mage lagi. Kita ambil apa? Ambil mage ya, guys ya. Nggak bisa, udah ngambil capacity soalnya. Untung dia kagak ngambil sini ya, guys ya. Tuh, nggak bisa kan? Untung dia nggak ngambil Oracle. Kalau dia ngambil Oracle, damage kita tuh kerasa nggak ada apa-apanya, coy. Ntar dulu, ini kita udah nggak punya clone ya, guys ya. Claude Layla mana ya? Nah, Fanny, gue bintang 3. Nah, Layla gue bintang 3, mantap. Lo makan nih, guys. Aduh, nih lupa gue pindahin, coy. Udah biarin, guys. Niatnya gue mau pindahin ke Fanny, guys, tapi nggak apa-apa lah. Ini udah nggak ada waktu cari duit ya. Ini waktunya kita untuk bantai-bantai pakai Fanny Mage ya, guys ya. Sengaja gue taruh Aegis biar tambah tebel, guys. Nggak tahu ya, gue punya pemikiran gitu aja sih, guys. Karena kan dia Earth ya.
Karina Urim Slayer versus Fanny Mage. Siapa pemenangnya, guys? Oh, one by one situation. Karina Urim Slayer versus Fanny Mage. Srebel. Winternya aktif. Ayo, duet lo. Buy one kita, coy. Buy one. Menang kita ya. Aman, ini mah aman, guys. Ntar dulu. Kita coba buat thumbnail dulu, guys. Nah, ya kita taruh pojok lagi lah. Ini enggak bisa, guys. Gila. Enak banget pakai Cho skill 1 ya. Udah kayak pakai Tar skill 3, Cok. Bintang 3-nya banyak banget ya, guys ya. Tenang. Kita punya Fanny ya. Sekarang kita andalkan Fanny ya, guys ya. Ini benar-benar cuma ngandelin Fanny nih, guys. Soalnya dia udah gila juga ya, guys ya. Fanny-nya aduh gesek tadi, guys. Tenang aja, wibayan situation lagi. Ayo Fanny Mage. Tenang guys, tenang. Fanny gua tebel ya, guys ya. Sengaja memang gua taruh Aegis biar langsung darahnya hitam gitu loh, guys. Seret, mantap banget. Gimana? OP banget kan Cho skill 1 bisa meredam dominasi dari Vale skill 1 ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel makin berkembang. Thank you banyak Super Gaming. Semoga hidup kalian makin bahagia. Oke, segini aja. Thank you for watching.